Selamat pengantin baru. Selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa kabar hadirin sekalian? Saya berharap agar hadirin sekalian berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Pasti anda pernah mendengar lagu yang saya nyanyikan? Ya, lagu tersebut berkaitan dengan perkahwinan. Oleh itu, berdirinya saya di sini untuk menceritakan tentang akan menuju Rabai Lahi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berkahwin merupakan impian setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Akan tetapi, berapa ramai kan di antara kita yang benar-benar menghayati-hati sebuah ikatan perkahwinan? Hadirin sekalian, hidup berpasangan adalah fitrah semula jadi dan setiap sesuatu itu ada pasangannya. Umpama siang dan malam, pasang dan surut. Begitu juga manusia melalui perkahwinan, menemui pasangan untuk menghargai segala suka-duka dalam kehidupan. Hadirin sekalian, berkahwin dapat merubah hidup seseorang itu daripada yang terumbang-ambing kepada yang lebih berwawasan. Allah pernah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kahwinlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berkahwin adalah wajib apabila seseorang itu berkemampuan dari segi fizikal dan juga mental serta bimbangkan diri yang mudah terjerumus ke lembah maksiat yang berzina dengan syarat dia berkemampuan serta dapat berlaku adil. Hadirin sekalian, Islam meraikan fitrah manusia seperti ingin dikasihi, mempunyai pasangan dan keluarga sebagai tempat menerima dan juga mencurah kasih sayang. Allah pernah berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda dan kekuasaannya, Dia menciptakan isteri-isteri itu daripada jenis kamu sendiri supaya kamu hidup bersama dengannya. Dan dijadikan juga suami isteri itu perasaan kasih dan sayang serta belas kasihan. Surah Ar-Rum ayat 21. Hadirin sekalian, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Perkahwinan adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan juga perempuan. Hadirin sekalian, Allah juga telah menetapkan seorang lelaki itu tidak berkahwin melebihi daripada 4 orang isteri. Ianya bertujuan untuk membatasi kaum lelaki supaya tidak berbuat sesuka hati kerana mereka diberikan kebenaran untuk berkahwin lebih daripada seorang dengan syarat mereka mampu dan dapat berlaku adil. Ha, lelaki di luar sana, jangan sesuka hati nak berkahwin lebih daripada seorang jika anda tidak berkemampuan dari segi zahir dan juga batin. Hadirin sekalian, antara hikmah daripada perkahwinan adalah yang pertama, dapat menghindarkan perbuatan seks secara bebas yang boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Yang kedua, dapat mengelakkan kes pembuangan bayi yang disebabkan oleh penzinaan. Yang ketiga, dapat memenuhi tuntutan batin yang menjadi fitrah manusia contohnya nafsu. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, kahwinlah dalam kesederhanaan. Pilihlah pasangan yang baik agama dan akhlaknya yang dapat membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar. Kerana dalam perkahwinan, kita mencari Allah Ilahi dan bahagia hingga ke syurga. Berakhir sudah kalam ini. Salah dan silap mohon dimaafi. Semoga hidup diberkati Ilahi. Saya mohon mengundurkan diri. Sekian wabillahi taufiq walhidayah.